itu dibelokkan oleh kunci dan slot. Iya. Atau jangan-jangan kan sel ini butuh tenaga, masih ingat? Sel ini butuh tenaga dan bagaimana agar sel bisa dapat tenaga? Kan dari cari makanan masuk ke sel itu lewat mana? Nah itu bisa jadi ketika, kemungkinannya itu tanya dong. Ketika itu kalau memang itu dianggap sebuah pintu dari satu sel, itu pemikirannya ada sesuatu yang harus keluar dan harus masuk. Masih ingat kan itu mitokondria? Itu baterai. Baterai sel. Karena kan sel itu nempel-nempel gini kan. Dia jadi satu dan terus yang membentuk sel. Dan jadi kita kan tahu bahwa kalau sel itu untuk memperbanyak dirinya dengan cara membelah. Jadi membelah diri, dia akan kembali punya inti sel lain seperti itu. Nah, dari sini bisa dibilang kalau dari logika saya bahwa memang kita memberi makan kepada sel ini, tapi jalur kalau di sini ada mitokondrianya atau baterainya, jika ini baterainya habis makanya dia nggak mati. Bisa dibilang maksudnya energinya di situ mitokondrianya, dan itu adalah kayak makhluk saya baru berpikir dengan pemikiran ketika itu dianggap itu pintu dan ada pengganggu, kenapa harus ada pintu? Blok aja kan, harus ada pintu, tapi ada sesuatu yang dibutuhkan dari luar oleh sebut itu aja pola pikirnya. Yang sederhananya begini, sebuah sel itu adalah bagiannya kromosom. Di kromosom itu ada informasi DNA. Informasi DNA itu ada pasangan huruf. Tahu kan pasangan huruf susunan itu. Ketika pasangan huruf itu sesuai dengan di sebuah virus itu kan mengandung RNA atau DNA, juga ada susunan huruf. Ketika susunan huruf itu sesuai dengan itu, dia bisa masuk ke sana. Itu dia mudah menginfeksi. Nah, yang saya tahu DNA itu bukan ke situ arahnya. DNA itu membentuk bagaimana sel itu akan menjadi apa, sel itu akan menjadi sel kulit, sel itu akan menjadi sel. Ya itu dah susunan DNA. Ya termasuk itu. Kuncinya itu bukan itu maksudnya. Itu. Kenapa setiap sel harus memiliki slot kunci untuk membuka slot itu? Itu. Ya slot maksudnya itu adalah sistem susunan DNA pasangan itu. Itu berbeda setiap. Karena tadi penjelasan yang purna kan bukan itu. Penjelasan yang purna bahwa di lapisan luarnya ada protein. Protein itu, ada jenis protein itu, jika sama atau cocok dengan protein pembuka dari virus atau yang lainnya, itu bisa membuka kunci. Bukan tadi DNA-nya. Ya ngerti saya, DNA-nya adalah untuk memberitahu informasi bahwa apa penyusunnya dari sel, ngerti saya. Tapi kenapa harus ada kunci? Itu sebenarnya yang saya pertanyakan. Itu dah kan sudah dijawab tadi bahwa kita sebenarnya memang tidak punya gembok itu. Kita sudah mencoba melindungi diri. Maksudnya ini dah pelindungnya kita, tapi entah kenapa setelah ada evolusi, virus itu mempunyai cara untuk membuka ini dengan cara membuat protein yang sama dengan protein yang dimiliki oleh sel. Makanya dia hanya salah satu sel tertentu, karena dia cuma bisa mengembangkan itu aja susah kan. Jadi jawaban dari punyanya Kak Angga bahwa kita sebenarnya emang nggak punya gembok itu. Tapi kenapa diistilahkan gembok? Kenapa tidak diistilahkan dinding?
hanya misalnya virus ini bisa menghancurkan dinding sel tertentu, penyusun dari dinding sel tertentu. Nah, itu bahasanya jadinya. Kenapa harus memakai gembok dan kunci? Oke, tentunya pasti ada hubungannya dengan bentuk dan susunan gitu. Kalau hanya saya kira kalau hanya susunan yang sama itu enggak perlu ada bentuk gitu. Hanya nempel sebutir sesuatu menempel sudah jadi kalau sama susunannya gitu. Pasti ada hubungannya dengan susunan dari virus tersebut dan bentuk slot dan kuncinya. Kita mungkin disesatkan dari penggunaan kata kunci dan slot. Di sana kita di sana disesatkan. Entah itu benar seperti itu apa tidak kan kita tidak tahu. Yang jelas yang kita tahu ketika ada sesuatu yang cocok dengan susunan sel kita dan itu akan merugikan itu dianggap virus kan. Kembali lagi, kenapa harus ada slot, ada slotnya gitu. Kembali lagi, kenapa nggak tutup aja? Kalau saya punya bak ya tutup aja. Kenapa harus ada pintunya kan gitu? Ya, supaya kita bisa memberikan sesuatu di dalam. Itu pola pikir sederhana saya. Karena sel juga membutuhkan energi gitu loh. Sel membutuhkan energi untuk tumbuh. Tapi untuk menjawab kenapa dipakai kata slot dan kunci itu mungkin menurut mereka yang tahu itu mempermudah pemahaman kita. Tetapi muncul pertanyaannya seperti yang ada yang kita berpikir, kok harus kenapa nggak tutup aja? Itu buat kita berpikir sekarang.